Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan pecinta lingkungan. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang salah satu daun atau sayur yang sangat bermanfaat ya, yang banyak tumbuh di sekitar kita. Jadi di sini saya akan jelaskan jenis tanaman ini. Daun biasa kita sebut daun antanan atau pegagan ya, yang biasa disebut. Tapi kalau di daerah saya namanya bedele. Namanya bedele dia. Jadi biasanya kalau daun jenis ini, kalau di kampung saya atau di daerah saya di Lombok, itu pas bulan puasa itu wajib rata-rata sayurnya pakai sayur ini dia. Di samping itu juga jenis daun antanan ini sangat berkhasiat untuk peradangan ya, untuk tenggorokan. Itu sangat mudah dicari dan gampang sekali ditemukan di daerah-daerah tropis seperti di Indonesia ini. Ini bisa langsung dimakan, mentah juga bisa, direbus juga bisa. Ini ya model daunnya. Itu jadi daunnya seperti ini ya. Tampilan daunnya seperti ini ya. Nah, ini sering di daerah dingin, biasanya di pinggir-pinggir rumah itu biasa tumbuh ya. Jadi kalau mau dimakan langsung pun bisa seperti ini ya, kalau mau makan langsung kayak gini. Kalau di daerah saya ini bisa dibuat, kalau bahasa sini dicampur kacang panjang, parutan kelapa, bisa disebut dengan urap atau serepok ya. Kalau di daerah kalian namanya apa, masing-masing lah kita sebutnya. Yang pasti ini jenis tanaman yang mudah ditemukan dan sangat bermanfaat untuk peradangan terutama. Ini tampilannya banyak sekali tumbuh. Jadi kalau untuk buat sayur tidak usah beli, nggak cari, sekitar rumah pasti ada. Oke, itu informasi dari saya. Terima kasih.